mungkin memang kenyataan tidak bisa dirubah, tapi ketika dengan ketulusan kita mendoakan, Tuhan membukakan segala pintu mujizat, entah dari mana anak itu bisa diberikan kekuatan untuk pulih kembali, membangun jiwa. Makanya yang sulit itu kan membangun jiwa, mempertebal mental kita ini, jangan sampai jadi orang gampang putus asa, gampang putus asa, gampang ngedon. Karena memang dalam hidup itu menghadapi realita kehidupan itu sulit. Lah kuncinya kemarin tak sampaikan yang di grup itu, orang sadar, orang niat, orang tahu. Kalau orang tidak mau sadar, tidak mau ada niat, dan tidak pernah melakukan, tidak mau melakukan, tidak pernah melakukan, ya akhirnya tidak jadi apa. Makanya yang bisa kita lakukan itu kan mendoakan. Nah sekarang kita yang diberi kesehatan, diberikan kewarasan, kekuatan berpikir, ya ayo membantu dari sisi yang kita mau. Gati ini lah kalau aja awas gelap gue. Mepet ya ini. Kiri dah pasang. Ora ketok, ora krungu. Ramong. Nesu ya iya. Nanya ayo lah, kita ini tolong lah, saya itu ayo bareng-bareng membangun mental kepribadian baja, membangun mental kepribadian yang memang fighter, siap bertarung. Nek cara Jawa dadiya satriya utama, satriya sejati. Lek wong wadon dadiya endang sejati, kaya dawuh Rama Heri Sabdasmana itu kan gitu. Lah perkara engko dadi brahmana, pandita apa dadi ratu, borong kerasa ini ngejo nanti kok urip ini ke pulau-pulau. Ya semangat urip, semangat kerja, semangat untuk menyambung hidup itu kan kita butuh kesabaran dan usaha. Kesabar itu ragam usaha, gak mungkin diiringi dengan tirakat. Ya, sedangkan kita ini mangane ayo nek ana sing susah bareng-bareng dibantulah. Sampai carane iki nah, dengan keadaan sekarang ada ujian untuk keluarganya Mbah Mail, ya ayo kita bantu entah dengan dukungan apa material dan ya ibarat wong nandur lah. Muka-muka anak turun di sini orang sampai kaya ya cukup bisa diatasi, bisa diselesaikan. Dan abad-abad ujian itu nek menusane ora iso menyikapi. Masih ujiannya cilik tapi tidak bisa menyikapi ya jadi kalau tak contohnya orang bian zaman bian itu urung usum sejarah ini sabun cair ya bingung ini jari sabun kok bentuknya ini orang bian ada WC orang enak apa kubake banyune ning ndi ya. Jane kan contoh kecil nek ora ngerti kan ya bingung kan. Lah padha karo ujian hidup itu kita kita ndak tahu cara mengatasinya. Mengantisipasi itu ya bingung kan.
ditambah kadang secara pribadi kita belum menemukan jati diri, artinya belum menemukan prinsip kehidupan yang benar, ditambah kiwa tangan sekelilingnya menghujat, memberikan omongan, nah itu akhirnya beban mental, beban moralnya tambah. Nah, rumah sana gini wis ngati-ngati wis. Ya carane aja sampai menyakiti ya meksa. Meksa merujuk, kadang ngomongane dhewe iki ya ora niat elek, ora niat menyakiti. Tapi sing nampa urung karuan bisa. Padha. Lha kaya contoh, rupamu ku lho kok kaya ngono mbok raup-raup. Wong kok kaya gedhe belek lah iki. Jane karepe iki ben ora elek. Tangi turu ra opo piye ben ketok resik ning sing ditampa mburine tok. Berarti aku delokne gedhe belek. Tapi ya hati-hati. Mbok nek nganggo klambi iki sing pantes disawang ben enak. Ngene salah tampa. Yo pancen aku nyepeti lah ngene iki. Sebenarnya salah tampa ki angel. Muka-muka ya sing hati-hati sik maksa merusuk contohnya ini undan-undan mbah-mbah biyen iki kesandungnya ngerotok kebentuk sing tawang jalan itu kayak-kayak ya hati-hati ini ternyata kesandungnya ngerotok kebentuk sing awang. Ora ana sebab ora ana akibat tok tiba karep dhewe kebeduk karep dhewe. Wah wong Jawa iki jane simpel, sing marake ra simpel kan utekne dhewe. Lah yang paling sering terjadi itu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih tinggi. Lah ya bandingnya yang di bawah. Ora usah lebih tinggi, ora usah lebih rendah lah. Kadang membandingkan dengan orang lain, tinggi rendah itu kan apa artinya relatif kan. Kadang kita membandingkan sesuatu itu yang sudah tidak masuk akal lah. Kayak contoh ya kok ngunuh lene ahli pakan karo ahli pakan ketemu ora padha. Sesi tak pakane manuk, sik tak pakane menungso. Ya iku padha-padha pakane lho. Sik tak penggaweane masak sing sik tak ngolah iki. Ndak bisa dibandingkan hidup itu. Lho padha-padha doktere nyekel hasil lab. Iso ngomong hal yang berbeda kok. Padha-padha dalange nyabetke wayang hasilnya ya beda. Padha-padha iso masake, begitu masak, tangane beda rasane ya. Nah, itu cuma kan enggak bisa dibanding-bandingkan. Ini. Sing paling enak itu neriman. Nerima, nyukuri sing ana wis beres. Ini gue pelajaran awake dhewe, aja sampai kita ini terlalu stres menghadapi masalah. Jangan kita terlalu dalam menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Sudahlah disyukur, diterima. Enak cangkem ngomong, lakoni abot kebien. Lagi gitu-gitu aku dhewe ya ora iso kok. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita masih dalam keadaan begini loh. Keadaan sadar, bisa menerima masukan timbangan kok ketika ada masalah kok ya. Apa itu terlalu memendam ya kan? Menyimpan sesuatu yang tidak bisa mempet lagi. Mulanya wong dikei kan dicancang dan mingkem. Tapi ini lah dicancang kok mingkem ya repot ini. Ngewes aja terus. Kayak tau. Tapi ini lah dicancang mingkem akhirnya ngendem aja gak cerita. Wong, waduh cangkem itu ya. Ngomong
perlu ngomong. Kadang ditantang, kadang ya tidak tantang. Gua lambi, lambangnya awak itu. Tunggak ni mawon pulau ni pun. Muka-muka pulau sampai ni, tunggak ni lah. Muka-muka sing loro ya keindang paring waras. Selamat sing tunggak ni, selamat sing tunggak ni, selamat sing potong rumah ni. Tunggak pun muka-muka dicatat jadi. Tunggak sing satu paring kena bulan dimintan anggulan dicatat. Niki mengke siram. Nek sing mboten betadem ya di ratih nafase kersane merasuk lair batine. Resik rogone ya resik jiwane. Resik laire ya resik batine, resik rogo lan sukmane. Nek wis direjeki mapak mengke lek mancing sasi sura Marso Enggal, segala kekotoran kita juga dibersihkan. Lajeng ngelembari senganyar, membuka lembaran baru dengan pikiran positif, dengan niat yang baik, dilingkupi kesadaran yang baik, menempuh hidup agar lebih baik. Sing elek dibuang, sing becik ayo ditoto, ben gelem mancing dadi anugerahan Gusti. Nun santia susanti surajira jaya dinarat lebur dening pangasta.